Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini sejenis juga nih, tapi dari toko yang berbeda dan emang bentuknya berbeda. Ya, tahu nggak ini isinya apa? Nah, kita cek. Yang satu dari low cost. Ini isinya penggaruk alias garukan punggung. Yang kedua dari mana tadi ya? Oh, Ansa. Garukan punggung juga, tapi dia kayak ayam ujungnya, kayak mak ceker ayam. Nah, yang ketiga ini yang dulu pernah saya beli. Mana ya? Oh, tidak ada ternyata. Ah, ini dia, dua warna penggarukan punggung. Tuh. Ya. Ini yang bisa dipanjangin, dipendekin semua ini kayaknya ya. Tapi kita cek satu-satu yang paling murah dulu kalau nggak salah, dari dua warna official shop ya, dari Tangerang. Ini semua nomor handphone saya sudah coret ya, harganya 399, alias 4.000 kurang 1 rupiah. Gambarnya kayak gimana tuh, kayak gini ya. Ini dulu saya punya nih, ini adalah yang satu di mobil hilang, satu di kamar hilang, satu di hilang juga. Ini bukan buat ini ya, bukan buat garpu ya, tapi ini buat garukan. Sebenarnya ini buat itu tuh apa namanya, yang pasir itu ya, kayak meditasi pasir ya. Ini bisa pakai ini nih yang buat meditasi pasir. Ya, cuman dipanjangin, biasanya kalau yang buat meditasi pasir panjangin, jadi dari kita duduk di meja, jadi terus pasir ada di bawah, terus kita bentuk atau kita rapihin pasirnya gitu, digaruk-garuk gitu. Ya, kenapa ini saya beli 3 ya, dan beda-beda ya, karena biasanya sekarang yang saya pakai tuh apa ini yang biasanya saya pakai tuh. Tuh palu tuh yang ada di sini kan, ini ininya enak nih buat garuk nih ginannya ya. Nah, ini biasanya saya pakai nih, tapi sekarang udah ya, ada garukan kayak gini, mudah-mudahan nggak dipakai lagi deh tuh palunya. Palu apa bilang itu palu. Oke, dari dua warna kita buka, dalamnya kayaknya kosong ya, nggak ada ininya apa namanya, bubble-nya. Jadi sama plastik digulung-gulung, dikresek, nggak jadi masalah karena ini bukan barang pecah belah. Terang. Oke. Berapa senti? Tuh ada buat gantungan di pulpen tuh. Bukan pulpen. Ya, ininya agak tipis ya, emang ya sama sih kayak dulu ya, ininya kayak gini. Dan ini bisa dipanjangin. Oh ya, belum dipanjangin, kita cek ukur panjangnya. Kita 17 cm ya. 16 sekian. Dan kita panjangin. Ini udah maksimal, mungkin lost frame ya, out frame ya. Ya, kita panjangin. Ukur ya, ke sini berapa? Oh, 50 cm kurang lebih, 50 cm ya, 4 koma berapa gitu ya. Oh, 50 deh. Oke, wah ini bagus nih, ada ginanya nih ya. Ini nanti kita pakai yang kemarin tuh, tali sling tuh. Mana tali slingnya? Nah, ini dia tali slingnya. Kasling ini makanya kan biasanya saya buat USB gitu ya. Ini buat ini nih supaya bisa digantung. Karena kalau ini kan nggak bisa digantung, naruhnya makanya cepat hilang. Kalau ini kan kalau udah dipakai, nah, ini harusnya sellernya jualnya dengan tali slingnya nih. Ini tali sling kemarin udah saya unboxing. Nah, enak kan jadinya kayak ginian. Nah, jadi ini ada lubang tali slingnya di sini, nggak di
Enggak, tuh di sini kan enggak ada ya. Sininya. Ini kan enggak ada tali, enggak ada buat gantungan tali selingnya tuh. Tapi yang datang ada tali selingnya, ya, bagus lah. Bahannya dari ya mungkin saya nggak bisa bilang stainless ya, mungkin krom-kroman aja sih. Oke, ya model antena-antena atau pointer gitu zaman dulu. Good, dan ini berguna, sangat berguna buat saya. Kayaknya ini yang buat taruh di mobil ya. Berikutnya, oh ya ini belum diterima, pesanan diterima. Berikutnya dari Ansa 88, bukan Angsa ya, tapi Ansa. Ansa 88 itu, nah ini hitam elang. Nah ini yang baru saya lihat nih, dia harganya 5.800. Dan dia ada kayak cekernya gitu ya. Oh, ini panjangnya juga 60 cm itu. Ya, kita cek aja ya. Ansa. Garuk punggung pelang. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini juga fungsinya bisa untuk meditasi pasir ya bilangnya ya. Mungkin kalau pernah ada nonton film apa gitu ya, yang pasir itu dirapi-rapihin gitu ya. Di apa sih, dibentuk, kemudian dirapihin lagi, dibentuk, dirapihin lagi, kan itu mungkin salah satu meditasi yang di ini ya. Nah, mantep, ada lobnya. Ini benar-benar ini nih, kayak dicakar-cakar. Tapi rasanya lebih enak yang ini kayaknya ya, karena ini tajam ya. Enggak tajam, maksudnya kayak jarum, tapi lebih, atau kalau ini kan lebih, istilahnya lebih tumpul ya. Dan ini kan sejajar, kalau ini kan dia kayak benar-benar kayak ceker gitu ya. Jadi garukannya ya mungkin berasa pasti beda ya. Nah, tadi panjangnya berapa tuh, tadi saya nggak lihat. Kita ukur ini sekitar 20 ya, 19, sekian ya. 19 setengah lah ya. Oh, tadi belum sampai ujung. Sampai ujung dulu. Tuh. 20 ya. Ini yang paling pendeknya. Nah, enaknya lagi ini udah nggak usah pendek lagi. Enak lagi ini nih. Pegangannya kayak ada karet-karet gitu, tapi bukan karet ya. Tahu apa ini? Tapi yang pasti enak ini. Kok nggak kayak gini kan? Ini kan metal semua ya. Ini karet apa bukan ya? Kayak karet bukan, tapi plastik juga, mungkin plastik campur karet gitu ya. Nanti giniin dia keset gitu. Sekarang kita panjangin. Panjangnya segini. Kita cek. Ya benar, panjangnya 56 sekian. 56 sekian tuh. Pas ding, 56 ding. Tuh, 56 sekian, 56,5 ya. Berarti lebih panjang dari yang tadi garukan yang ini. Ya, tetap bandingin aja tuh. Ya. Sini sampai sini. Cuman dia nggak ada ujungnya, nggak ada buat tali selingnya ya. Jadi ini ya begini aja tuh. Tapi ini lebih enak buat garuk-garuk rasanya di kulit ya. Kalau ini kan ya kayak 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 apa sih, kayak dikrokin gitu ya, apa terikrokin pakai logaman gitu kan gitu. Kalau ini benar-benar kayak digarukin sama cakaran gitu. Oke, great, pesanan diterima, nilainya nanti aja ya. Yang terakhir dari apa tadi ya namanya, low cost harganya paling murah ternyata ini yang ini ya. Tadi saya kira yang paling murah yang ini, yang 3999, ini yang 5000 ya kalau salah tadi. Ini ada lagi yang lebih murah, 3000 low cost. Ini tapi udah ada enak nih, udah ada tali slingnya. Tuh.
Tapi ini dari plastik ya, ujungnya ya. Tuh. Oke, kita buka yang banget ya ini ya, apa namanya? Kemasannya ya. Mantap kemasan ini. Dia pakai bubble-nya tebal gitu maksud saya. Loh, dalamnya ada kardusnya lagi lagi. Mantep nih. Low cost tapi tidak low costnya ya. Ini costnya gede nih untuk bubble aja nih. Bubble tebal soalnya nih. Mantap. Ini gak gampang lepas ya. Nah, ininya dari plastik itu deh, bukan plastik apa sih, kan plastik yang karet gitu ya, tapi ini kayak plastik silikon, bukan silikon, bukan PVC tapi transparan ya. Ya kurang lebih ingin menyamakan atau samaan sama yang ini desainnya, cuman ini desainnya panjang. Ya, ini desain seperti ini panjangnya ya, mungkin bisa terlihat. Nah, sekarang kita panjangin. Tadi belum diukur ya, pendeknya itu berapa? 19 ya, ya termasuk ini ya. Nah, ini ada gantungannya nih, enak nih. Coba kalau panjangnya. Panjangnya 42, 41 setengah. Ya, tuh. Jadi ini yang paling pendek nih. Ya, sekarang coba kita panjangin semua. Oh, ya. Ini yang 3000, ini yang 399, ini yang 5000-an kalau nggak salah tadi. Kalau saya lupa. Tada, dari ujung sini sampai ke sini itu. Ini kan yang panjang. Ini yang 3000, 4000, 5000. Oke, demikian hasil pengetesannya. Terima kasih atas kunjungannya ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang-buangin dulu sampahnya. Ya maklum lah, ini kan kita newbie, jadi salah-salah aja. Yang penting informasinya sudah tersampaikan. Bahannya lebih tebal yang ini ya, mana-mana kan ini panjang.